Atas tragedi Kanjuruhan, Kasad didampingi para pejabat TNI AD, mengunjungi dan memberikan bantuan kepada korban yang dirawat di RSUD Dokter Ayaiful Anwar, termasuk juga keluarga korban yang meninggal dunia. Menurut Dudung, dirinya sengaja datang ke rumah sakit untuk melihat para korban kejadian Kanjuruhan. Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, mendoakan semoga yang dirawat segera sembuh dan selalu diberikan kesehatan. Jenderal Dudung juga mengunjungi kediaman orang tua dan keluarga dari salah satu suporter yang meninggal dunia, didampingi oleh Presiden Arema Gilang Widya Pramana. Selain menyampaikan rasa duka yang mendalam, Jenderal Dudung berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan, serta mendoakan almarhumah Najwa Zalfa Abdillah, serta diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dua kali ini.